RpH dan kebiasaan praktek benturan kepentingan dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi Hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan dan informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9 3. Praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hakim terlapor secara bersama-sama dengan hakim lainnya membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata, tanpa kesungguhan, untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk. Ter terhadap pimpinan karena budaya kerja yang ewuh pekewuh sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi dengan demikian hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar sabta karsa utama prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka satu rekomendasi dianggap sudah dibacakan amar putusan mengingat Undang-undang dan seterusnya memutuskan menyatakan satu: hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. Dua, hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara Tiga, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh tiga anggota Majelis Kehormatan dan seterusnya. Pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023, dan hari Senin tanggal 6 November, bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 7 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pada pukul 17.06 oleh tiga anggota Majelis Kehormatan Konstitusi yaitu Jimli Asidiki sebagai ketua merangkap anggota. Wahiduddin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota dan Bintan R Saragih sebagai anggota. Demikian ditandatangani. Lanjut